Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar podcast pada hari ini. Bersama anda pada hari ini, saya Nazir Jawazi dan Elvin Hassan dalam rancangan Untai Budaya Kita. Hai Elvina, apa khabar? Hai Nazrul, khabar baik. Nazrul, apa khabar? Alhamdulillah, saya juga sihat Elvina. Baiklah Elvina, hari ini topik yang akan kita bincangkan adalah pemuliharaan dan penambahbaikan khazanah dan budaya di Sarawak. Jadi apakah yang Elvina tahu mengenai pemuliharaan dan penambahbaikan khazanah di Sarawak ini? Silakan Elvina. Okey, apa yang saya tahu, okey, pemuliharaan dan juga penambahbaikan khazanah negara telah pun dilakukan di negeri Sarawak. Jadi saya ambil sebagai contoh iaitu Kampung Budaya Sarawak lah. Jadi Nas pernah tak pergi ke Kampung Budaya Sarawak ni? Katanya orang Kuching, takkan tidak pernah pergi kan? Saya pernah ke sana dulu. Tapi sebenarnya apa khazanah yang Elvina maksudkan ni sebenarnya? Okey, jadi Kampung Budaya Sarawak ini telah wujud dan dibuka kepada orang awam pada Februari 1990 lagi. Ha, lama tak tu. Jadi menariknya tentang Kampung Budaya di Sarawak ini adalah Kampung Budaya menempatkan pelbagai warisan budaya etnik yang ada di Sarawak. Sebagai contoh, etnik Iban, Cina, Melayu, Bidayuh, Orang Ulu, Penan dan juga Melanau. Itu baru sikit tau Nazrul, ada banyak lagi etnik-etnik di negeri Sarawak ini. Namun hanya etnik yang El sebutkan itu sahaja yang mempunyai populasi yang boleh kita katakan banyaklah di Sarawak ni. Betul Tuan Bina, saya setuju. Sebenarnya adanya Kampung Budaya ini adalah memberikan pengalaman sebenar kepada pengunjung yang besar. Ya, yeah, betul sekali tu Nazrul. Jadi seperti mana yang saya sudah katakan sebentar tadi, Kampung Budaya memberikan peluang dan juga kesempatan kepada para pelancong dan juga orang tempatan untuk merasai suasana tinggal di rumah-rumah etnik yang El sebutkan tadi. Saya yakin bahawa Nas pernah juga pergi ke Kampung Budaya kan? Of course Nas pernah. Jadi boleh dikatakan selalulah, bukan? Ha, jadi masa kita masuk je melalui pintu gerbang Kampung Budaya ni, kita terus dapat merasakan aura kampung-kampung tu kan. Sebagai contoh, terdapat rumah etnik orang Ulu yang membawa kita untuk merasai suasana di rumah orang Ulu. Disajikan lagi dengan persembahan-persembahan tarian orang Ulu oleh penari-penari Kampung Budaya. Hebat bukan? Bukan itu saja, mereka turut menjual serta menunjukkan cara-cara hendak membuat kuih-muih tradisional orang Ulu dan banyak lagi lah. Sejujurnya, masuk saja kita ke sesebuah rumah bagi mana-mana etnik itu, kita memang akan merasai kehidupan-kehidupan sebenar bagi sebuah etnik itu. Bukan itu sahaja Nazrul, Kampung Budaya turut dikenali oleh hampir semua orang di serata dunia. Mahu tahu tak kenapa? Ha, hal ini kerana untuk pengetahuan Nazrul, Kampung Budaya sebelum adanya zaman COVID-19 ini ianya selalu dijadikan lokasi utama Rainforest Festival. Program seperti ini telah membuka mata masyarakat di dunia luar sana bahawa terdapat hidden gems ataupun warisan yang indah terdapat di negeri kita ini. Jadi dalam program ini juga pelancong dan juga orang tempatan akan berkunjung ke Kampung Budaya serta artis-artis antarabangsa turut dijemput untuk memberikan persembahan maafkan saya sepanjang program tersebut. Jadi pada pendapat El sendirilah, ianya merupakan salah satu cara yang sangat bagus bagi mengekalkan dan memperkenalkan warisan budaya kita khususnya sebagai rujukan dan juga tontonan generasi-generasi muda agar ianya tidak mudah ditelan zaman. Jadi begitulah pendapat saya berkenaan dengan khazanah negara ni Nazrul. Betul tu Elvina. Jadi pemuliharaan ini sebenarnya bukan saja dapat mengekalkan adat dan budaya yang ada di Sarawak, malah dapat meningkatkan pengaliran masuk mata wang ke dalam negara melalui sektor pelancongan. Sebenarnya Elvina, ada satu lagi tarikan baharu di Sarawak ini. Pernah dengar tak kompleks Muzium Sarawak? Kompleks Muzium Sarawak yang baru dan terbesar di Malaysia dan kedua terbesar di Asia Tenggara serahkan kepada Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Muzium Sarawak.
pada 2019 yang lepas. Jadi kompleks muzium bersaraf dunia yang bernilai 727 juta itu, muzium itu pun mempunyai luasan sebanyak 6,726 meter persegi dan kompleks muzium baru direka dan dibina dengan kemudahan dan kemudahan abad ke-21 mempunyai ruang pameran selain kemudahan seperti pemuliharaan dan makmalnya sendiri mengikut piawaian antarabangsa serta ruangan penyimpanan koleksi-koleksi muzium. Muzium yang popular tu kan. El pernah dengar pasal muzium tersebut dan juga El belum pernah lah berkunjung, tapi boleh tahan cantik jugalah muzium Tun Azrul. Okey. Jadi El tertanya, apakah keunikan kompleks muzium tersebut, Nas? Jadi selain memiliki 1,660 barangan pameran di muzium baru itu, 200 daripadanya mempunyai barangan pameran yang bersaiz besar. Bukan itu sahaja, malah sebuah berperang kaum Iban dan dua tiang pengumian kaum Hunan bakal turut dijadikan pelancong ke muzium berkenaan. Jadi kita pun dapat merasai pengalaman seperti di kawasan penduduk kaum Hunan yang sebenar. Jadi ini pasti menarik, Elmina. Macam itu. Rupanya El pun rasa benda yang sama lah, Nazrul. Sebenarnya pemuliharaan khazanah budaya Sarawak ini sangatlah penting sebagai salah satu identiti negeri Sarawak dan perlu diketahui oleh generasi akan datang supaya tidak hilang ditelan zaman lah. Jadi adanya inisiatif sebegini barulah masyarakat lain nampak akan keunikan dan juga keistimewaan yang ada di negeri Sarawak ini. El rasa itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Jadi semoga kita berjumpa di perkongsian akan datang. Jumpa lagi semuanya. Terima kasih, Nazrul. Terima kasih, Elmina.